Itu para poni dari desa lamaku. Ini hanya mimpi. Dengan masa laluku, harusnya aku tidak memimpikan apapun. Mereka menculik kakakku dan aku. Ini lebih buruk dari sebelumnya. Kristalis dan para chancelling sudah kembali. Mereka menculik semua poni terkuat yang ada di Ekstria. Ini Thorax. Dia chancelling yang sudah bertobat. Mereka menculik Fluttershy. Kurasa aku punya ide bagus tentang di mana keberadaannya. Poni kecilku, poni kecilku. Persahabatan, kini ku tahu sejak berteman, pertualangan, kesetiaan, keikhlasan, setia dan tabah, berbuat baik, mudah sahaja, manis membuat sempurna. Ini poni kecilku, kalian adalah sahabatku. Ini sangat aneh. Kita di sini dan itu di sana. Dan maksudku sudah jelas agar kita di sana dan bukan di sini. Oh, mungkin aku bisa menjelaskan oh, itu. Oh iya, kalau awalnya kau tidak berhasil. Sebaiknya kita membuat rencana dulu. Apa? Kau tahu, mencari tahu cara terbaik untuk melakukan sesuatu sebelum kita melakukannya? Oh, itu manis sekali. Tapi kau bisa lihat, tidak sepertimu aku bisa melakukan segalanya. Sebenarnya... Itu semua sangat bagus, tapi benar-benar membuang waktu. Kita punya aku, dan memangnya apa lagi yang kita butuhkan? Draconic quiz dengan sihir, dan otak separuh mungkin bisa membantu. Lalu kenapa kau di sini? Maksudku, memangnya kau bisa menghentikan changeling dengan menarik kelinci keluar dari topi? Setidaknya sihirku bisa melakukan sesuatu. Masalahnya soal sihir di seperti sini... Seperti ini, untuk Fluttershy! Aku sudah mencoba memberitahumu, tidak ada sihir yang berfungsi di sini, kecuali sihir chancelling. Singgasana kristalis dipahat dari batu hitam kuno yang menyerap sihir luar sama seperti cara chancelling menyerap cinta. Begitulah caranya menjaga sarangnya aman. Jadi, rencana macam apa yang kau pikirkan? Tanpa sihir, aku tidak punya ide. Tapi tidak ada poni yang akan datang, jadi harus ada poni yang memikirkan sesuatu. Apa ada poni yang punya ide? Apa saja? Singa sana ini, kalau kita masuk dan menghancurkannya, apa sihir kita bisa kembali? Aha. Itu rencana yang payah. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam sarangnya? Kita jalan. Aku tidak pernah jalan sejauh itu 1000 tahun ini. Aku tidak tahu bagaimana kalian tidak bisa hilang dan muncul kapanpun kalian mau. Kalau aku, sudah pasti rindu kemampuanmu saat kau menghilang. Biarkan saja, Discord. Tidak ada dari kita yang tahu kita tidak bisa menggunakan sihir. Aku tahu. Lebih baik kita mencari cara untuk memastikan kita adalah diri kita kalau kita sampai terpisah. Oh, seperti kode rahasia. Bagaimana kalau aku bilang kita akan, kalian bilang hancur. Atau kalian bilang selamatkan, dan aku bilang aku... Bagaimana kalau kami bilang ceroboh, jadi kau bilang draconic quiz? Draconic quiz ceroboh. Aku setuju. Aku pasti bisa mengingatnya. Oke, aku benar-benar lega kau datang. Kurasa kami tidak akan punya rencana tanpa dirimu. Itu sudah pasti. Di mana jalan keluarnya? Ini sarang chancelling. Tempat ini berganti dan berubah seperti kita. Dan hanya kita satu-satunya yang bisa mengarahkannya. Ini benar-benar kekacauan untuk yang bukan chancelling. Ya, ini kekacauan yang biasa. Aku tidak yakin bisa menganggapnya total. Apa kita yakin kalau aku akan mendapatkan sihirku kembali saat kita menghancurkan singgasana ini? Kalau Thorax benar, maka iya. Wah, itu meyakinkan. Dan bagaimana kita bisa menghancurkan singgasana saat kita menemukannya? Aku tidak tahu.
Itu meyakinkan. Kurasa kalian tidak membawa alat untuk menghancurkan singgasana bersama dengan peralatan pertunjukan tidak berguna ini. Tanya pada penguasa kekacauan. Siapa yang tidak bisa jalan tanpa mengeluh tidak berhenti? Benar, tapi saat singgasana itu hancur, aku bisa menghancurkan setiap lapis kenyataan untuk menyelamatkan teman-teman kita. Sementara kau masih akan jadi ilusionis di bawah standar yang egois. Egois? Dasar kau! Sudah, hentikan! Au! Selama ini aku bersabar dan akan sangat menyenangkan kalau kalian berdua benar-benar membantu daripada saling bertengkar seperti anak kecil. Oke. Bagaimana kita bisa membantu? Jangan tanya aku. Aku bahkan tidak bisa memberikan saran di festival senja padahal waktu itu aku punya sihir. Dan saat ini kita bertiga tidak berguna. Setidaknya Torax tahu kemana kita pergi. Teman-teman, kurasa kita tersesat. Oh, bagus. Mungkin kita bisa duduk di sini dan menunggu para cenceling menyerap semua cinta kita. Atau hal menjijikan apapun yang mereka lakukan. Seberapa sering kalian semua merasakan lapar? Sebenarnya aku tidak lapar sejak aku bertemu Spike. Dan cenceling selalu lapar. Kami tidak pernah merasa cukup dengan cinta. Wah, itu super sekali. Tapi apa benar kau tidak lapar sama sekali? Hah, setelah aku mendapat beberapa teman baru, kurasa aku seperti lupa tentang masalah makan itu. Apa itu bersamaan saat sayapmu berubah? Kurasa begitu. Aku memang senang duduk diam sambil mengobrol soal makan dan tidak makan. Tapi aku harus menyelamatkan Fluttershy, 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 Fluttershy. Apa kau bisa mengecilkan suaramu? Kau bisa membuat kita semua tertangkap. Kau terus mengatakan itu. Tapi aku belum melihat satu changeling pun sejak kita masuk ke sarang ini. Apa itu? Patroli changeling! Kelihatannya ini saat dimana kita membutuhkan sebuah rencana. Rencana macam apa? Kita tidak punya sihir dan ilusiku tidak mungkin bisa menyelamatkan kita. Apa kau bawa bom asapmu? Apakah bercanda? Kau mencari poni? Itu kemampuan terbaikmu! Tidak begitu hebat dan luar biasa, tapi efektif. Aku ambil. Ceroboh. Draconic Quiz. Kurasa kita butuh kata kode yang baru. Itu rencana yang lumayan bagus. Tapi kita masih tidak tahu kemana kita pergi. Sebenarnya mungkin kita tahu dua chanceling itu tidak pergi bersama yang lainnya. Dengan adanya penyusup di sarang, mereka pergi untuk melindungi ratunya. Pemikiran bagus, Starlight. Sekarang bagaimana? Kita masuk. Tidak ada cara untuk melewati penjaga. Bahkan jika aku mau masuk, kau pasti akan ketahuan. Kita butuh semacam pengecoh. Aku kehabisan bom asap. Biasanya aku pengecoh yang paling keren, tapi tanpa sihir. Kau tidak boleh meremehkan dirimu sendiri. Halo, changeling dan changelet. Percayalah, aku juga sama kagetnya dengan kalian karena aku ada di sini. Saat ku dengar aku akan bermain untuk sekumpulan changeling, aku nyaris tidak percaya. Lalu aku sadar kalau itu hanyalah salah satu dari kalian. Tapi serius, ini bukan kerumunan tersulit yang pernah ku hadapi. Tapi ini yang paling mudah untuk diganggu. Diganggu? Apa benda ini menyala? Ya, kalau kalian berpikir kalian bisa melakukannya lebih baik, silakan saja. Sulit dipercaya ini benar-benar berhasil. Senang sekali memiliki penggemar yang setia. Aku akan kembali dengan beberapa bahan baru setelah aku menyelamatkan Fluttershy. Aku mohon,
Fluttershy. Discord, aku terjebak. Itu sudah jelas. Dan mungkin harusnya aku membantu membebaskanmu. Tapi... Tapi apa? Tapi kau sudah jelas bukan Fluttershy. Oh. Maksudku, aku terpisah dari kelompokku dan kebetulan bertemu dengan satu poni yang paling kusayangi. Aku bisa mencium jebakan bahkan dari jauh. Tidak. Kau benar. Tidak mungkin kau percaya padaku. Pergi dan carilah yang lain. Aku mengerti. Oh, ayolah. Aku tahu kami semua mungkin canceling. Kau tidak perlu menyelamatkan kami. Kecuali kau berpikir mungkin salah satu dari kami adalah Fluttershy yang asli. Itu pasti trik curang dari canceling, benar kan? Aku yang asli. Aku yang asli. Aku Fluttershy yang asli. Kita tidak bisa menunggu Discord. Antara melihatnya dan Trixie, tidak lama lagi istana pasti sudah dipenuhi penjaga. Tapi kita tetap membutuhkannya walaupun kita berhasil menghancurkan singgasana Chrysalis. Dia bisa mengalihkan perhatian seluruh pasukan Chancling. Dia mungkin sudah tertangkap. Halo? Para penyelamat? Kita tidak bisa tetap di sini. Kita harus menemukan singgasana. Oh, aku dengar beberapa changeling yang mengejarku bilang kalau mereka tahu di mana tempatnya. Ceroboh? Oh, iya. Kadang aku ceroboh. Sekarang ikuti aku. Kau tahu itu bukan Discord, kan? Sudah jelas. Ke arah sini. Kita hampir sampai. Aku tahu trik ini. Jika dia bilang ke kiri, kita harus berbelok ke kanan. Dia mengiring kita ke kawanan yang bersiap untuk menyerang. Oke, akan kuatasi. Kalian berdua bersiaplah untuk berlari ke terowongan yang lain. Apa? Trixie, kau tidak bisa. Aku tidak tahu bagaimana. Kita sudah kehilangan Discord. Aku tidak bisa kehilangan kau juga tanpa sihir aku. Starlight, kau sudah membawa kita sejauh ini hanya dengan ilusiku dan kepribadian menjengkelkan Discord. Kau tidak perlu sihir untuk tahu langkah berikutnya. Aku tahu kau takut memimpin. Tapi kau benar-benar bisa diandalkan. Dengarkan sahabatmu ini. Hai Discord, kau mau lihat trik baru yang sedang kukembangkan? Aku menyebutnya perangkap Chancling. Lari! Poni kecil yang sendirian. Oh, bagaimana aku bisa mencegah penyelamatan berani ini? Wah. Satu-satunya murid putri persahabatan. Sejujurnya, kurasa kau tidak pantas digantikan oleh salah satu anak buahku. Kau tidak bisa lolos dari ini. Aku sudah lolos. Tidak ada poni yang akan datang menyelamatkan. Pasukan kecilmu sudah tidak ada. Dan sekarang hanya tinggal dirimu. Thorax masih ada di luar sana. Jangan sebut nama pengkhianat itu di kerajaan. Dia bodoh karena sudah pergi dan bahkan lebih bodoh karena kembali ke sini. Saat aku menemukannya, dia akan tahu apa yang terjadi pada mereka yang mengkhianati sarangnya. Dan kelihatannya aku tidak perlu terlalu jauh mencari, benar kan? Thorax. Pintar.
jelas Thorax memberitahumu rahasia dari singgasanaku. Tidak boleh ada poni kuat yang menggunakan kekuatannya melawanku. Bahkan dengan adanya percobaan, semua berjalan sesuai dengan rencanaku. Penyelamatan kecilmu yang memalukan. Rencana apa? Kenapa kau melakukan semua ini? Sudah pasti agar aku bisa makan. Dengan menggantikan semua sosok paling disayangi di Equestria, anak buahku bisa menyimpan semua cinta untuk mereka dan mengembalikannya ke sini, padaku. Semua poni akan melakukan perintahku dan pengikutku dan aku akan memakan cinta mereka selama-lamanya. Tapi bagaimana kalau itu tidak perlu? Menggelikan. Rasa lapar Chancelling tidak akan pernah terpuaskan. Tepat sekali. Thorax meninggalkan sarang dan berteman. Dia berbagi cinta dan sekarang dia tidak perlu makan. Kau tidak harus menjalani hidupmu dengan rasa lapar sepanjang waktu. Kau tidak tahu apa-apa soal Chancelling atau apa yang dibutuhkan untuk menjadi ratu mereka. Aku yang memutuskan yang terbaik untuk pengikutku, bukan pecundang sepertimu. Aku tahu rasanya dibimbing oleh rasa takut dan intimidasi. Dan aku tahu rasanya menginginkan semua poni menuruti perintahku. Tapi aku salah. Pemimpin sejati tidak memaksa pengikutnya untuk menyangkal siapa diri mereka. Pemimpin harusnya merayakan apa yang membuat pengikutnya unik dan mendengarkan saat salah satu dari mereka menemukan jalan yang lebih baik. Satu-satunya yang Thorax temukan adalah apa yang terjadi pada mereka yang berkhianat pada sarangnya. Tidak, hentikan! Segera setelah aku menghisap semua cinta darinya dan menunjukkan pada pengikutku seperti apa pemimpin sejati itu. Aku bisa merasakan cinta dari dalam diriku menghilang. Aku tidak bisa mempertahankannya lagi. Kalau begitu, jangan! Berbagi kasih adalah awal yang membuatmu berbeda. Kau bisa berbagi cintamu dengan Chrysalis. Berikan semua padanya. Fluttershy. Iya, senang bertemu denganmu juga. Starlight? Apa yang terjadi? Kami mengalahkan Chancelling tanpa sihir sama sekali. Mereka menemukan pemimpin baru. Dan mereka semua baik sekarang. Bagus sekali, Starlight Glimmer. Kelihatannya kau sudah belajar banyak sejak terakhir kalinya kita bicara. Saat Toilet dan teman-temannya mengalahkanku, aku memilih untuk melarikan diri dan membalas dendam. Kau tidak harus. Kau bisa menjadi pemimpin yang pantas untuk rakyatmu. Tidak ada balas dendam yang bisa menandingi apa yang akan kulakukan padamu suatu hari nanti, Starlight Glimmer. Thorax sebagai pemimpin baru para Chancelling, aku tidak sabar untuk mendiskusikan bagaimana kita bisa mengembangkan hubungan kita di masa depan. Tapi, untuk sementara ini, mungkin yang terbaik adalah kita serahkan kerajaan Chancelling pada para Chancelling. Ide yang bagus. Sekarang siapa yang siap untuk teh perayaan di rumah Fluttershy? Semua poni. Sebenarnya karena sekarang kau bisa menjentikan cakarmu dan mengirimkan kami kemana saja, kurasa kau punya opsi yang lebih baik. Oh, hey Starlight, sedang apa kau di sini?
Kau pergi terburu-buru sebelumnya. Kami berpikir kau tidak ingin datang. Iya, kurasa setelah apa yang sudah sihirku lakukan pada kalian semua, aku tidak yakin aku adalah poni yang bisa mengatur kontes pemanggang kue. Aku takut kembali menjadi poni yang dulu lagi. Tapi, aku sadar terkadang aku tidak punya pilihan. Kita harus melangkah maju, dan aku harus berubah. Aku bisa mengatasinya. Saat itu berarti menyelamatkan Equestria atau membantu teman dalam festival senja. Ngomong-ngomong, aku tahu festivalnya sudah hampir selesai, tapi aku mengundang beberapa temanku untuk bergabung. Semoga tidak apa-apa. Oh, apa kau bercanda? Tentu saja boleh. Bagus. Sekarang di mana kontes pemanggang kuenya? Poni ini butuh kue mangkuk. Jadi, agar aku bisa menghancurkan setiap lapis kenyataan lagi. Ya, dan aku masih tetap ilusionis di bawah standar yang egois, benar kan? Sebenarnya, aku mau bilang ilusionis yang sedikit atas rata-rata yang jarang. Jika kau butuh sedikit kekacauan dalam aksimu, beritahu aku. Hah, tidak akan. Akan ku kabulkan permintaanmu. Jadi, harus ada poni yang menjelaskan apa yang sudah kita lewatkan.